Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel pupuk Tani. Oke bos-bosku semua, hmm, ketemu lagi ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, nikmat rezeki yang barokah, sehat orangnya, sehat tanamannya. Oke bos, pada hari ini kita <coughs> di tanaman pepaya kita ya bos ya. Hmm, Gubuk Tani lagi belajar untuk tanam pepaya dan ini adalah adalah kesalahan fatal dari kita ya terlalu rapat kita tanam dan akhirnya hasil produksi kurang maksimal ini umur 6 bulan bos ya umur 6 bulan kemarin udah petik dua kali pertama 48 kilo eh 45 kilo dan yang dan yang kedua kemarin dapat 58 kilo dengan harga masih di 5000 ya bos ya tapi di sini saya berbagi ya bos ya ehm, berbagi pengalaman tentunya <tuh> untuk jarak tanam tidak saya sarankan untuk ditiru ya bos ya ini jarak tanam terlalu rapat ini pun banyak yang main. ada yang mati ini disitu mati tuh sama ini mulai mati juga tuh untuk di musim hujan kita kewalahan untuk mengatasi kelembapan yang bisa terlalu rapat musim hujan curah hujan tinggi jadi lembab banget jadi <tuh> Menurut saya pepaya semakin lebar semakin bagus ya bos tanam pepaya itu semakin e, jarak tanam semakin lebar malah semakin bagus dan tentunya bibit yang berkualitas juga menentukan bos ya ini adalah bibit dari PP9 ya bos ya. Dan ini yang di ladang rencananya mau tanam merek MKFF1. Entah hasilnya bah. belum tahu nanti gimana. <coughs> Kalo bagus eh, nanti bisa teruskan. Kemarin sebenarnya saya mau pakai bibit ini lagi, tapi saya terkecoh bos. Terkecoh di musim kemarau kemarin kan bunganya banyak yang berubah bos. Saya takutnya banyak yang seperti ini kemarin bos buahnya itu berubah saya takutnya terus terusan ya ternyata begitu <laughs> uh, hujan normal cuaca agak nggak terlalu panas ya normal lagi seperti ini bos Alhamdulillah dan untuk tipsnya bebat buah saya menggunakan uh, MKP saya mix dengan KNO merah ya bos ya KNO merah untuk pupuk sus untuk pupuknya saya menggunakan kimia jujur ini enggak ada pupuk organik dari awal tidak ada kompos bos baru kemarin saya masukkan pupuk fermentasi tuh bos ya tuh dikit-dikit pupuk fermentasi e, biasanya orang menyebutnya e, nitrobakteria saya kemarin bikin pupuk nitro terus dia saya bikinnya kepenuhan terlalu tumpah-tumpah saya ambil saya eh, tabur di kates di pepaya ini dan kembali lagi ya bos ya untuk di penghujan ini kemarin untuk pencegahan jamur saya masukkan bahan aktif hmm, eh, dan defekonansol ya bos ya merek dagangnya adalah tandem teman-teman bisa juga gunakan ami startup dan merek dagang yang lainnya <tuh> dan untuk pupuk buahnya seperti awal yang tadi saya menggunakan MKP KNO putih dan Java Green untuk unsur mikronya saya campur lagi sama BioTogro ya mas ya ternyata itu sangat efektif untuk membuat uh, jadi buah seperti ini yang kemarin tinggi buahnya nggak mau buah ternyata alhamdulillah setelah aplikasi itu udah mau ada yang jadi ya bos ya tuh di sini kita lihat buahnya alhamdulillah teman-teman bisa -teman, lihat ya sini yang patah tuh buahnya mulai mantap nih gelap ya bos ya nah teman-teman bisa lihat jadi semua bos ya itu sini kita keliling-keliling terus -keliling, dan ini adalah tanaman di pekarangannya bos ya yang di ladang kemarin sisa kemarau juga masih ada sekitar satu batang kalau nggak salah sisa kemarau itu mulai tunas baru dan bawa bunga bos. Nah ini bos yang saya maksud buah berubah. Ini awalnya lonjong bos, seperti yang di atas itu. Saya takut kemarin mau beli gitu ini. Nah, ternyata jika nggak terlalu rapat dan musimnya bagus, dia produksinya sangat tinggi bos. Kalau yang bulat pun dia besar besar. Dan <tuh> kemarin tuh benih EPB yang mereknya benih Pedia, bos. Kalau di online shop cari aja yang tulisannya benih Pedia. Itu sangat rekomendasi, bos. Untuk bulat hmm, sekitar. 15 sampai 20 persen habis dari tanaman 100 itu biasanya kalau enggak nah, sekitar 10 ya 15 batang ada tanaman 100 itu bos ini kemarin yang bulat nih ini serat serat ini tanaman 100 berapa ya 140 tapi yang hidup sekitar 130-an bos itu yang bulat sekitar ada 10 kalau nggak salah kemarin saya itu tapi di tempat kami tidak masalah bos walaupun bulat harga tetap sama jadi tetap masih bagus saja bos bisa lihat produksinya lumayan setelah aplikasi Bahan-bahan yang disebutkan di awal tadi apa saja, bagi pemula seperti saya, alhamdulillah ya cukup memuaskan lah untuk para suhu Mungkin masih kurang banyak, masih banyak kekurangannya ya, untuk para yang sudah senior di payah di sini. Daun ini sebenarnya akibat terlalu lembab ya bos ya banyak daun-daun kuning dan juga itu kemarin kan saya mupuk ya bos bisa dilihat teman-teman kalau habis mupuk dua atau tiga hari banyak daun kuning seperti ini itu indikasi bahwa kita terlalu rapat mupuk di sini ini kemarin kita mupuk poska bos ya poska terlalu dekat jadi pepaya itu indikasi kita kalau habis mumpuk kok daun menguning menguning itu saya pastikan terlalu dekat untuk mumpuknya karena sudah tiga kali saya seperti itu saya amati setiap mumpuk <tuh> mesti seperti itu dan jikalau jaraknya lebar seperti ini mumpuknya di samping itu kan aman nggak ada kan jika yang terlalu dekat pasti ada yang kuning Tuh. Nih. akarnya memang sudah sampai sini Tuh, akarnya ya kelihatan kita lihat. memang mulai jadi buahnya bos ya Alhamdulillah untuk pemula seperti saya sudah sangat senang banget Oke, Mas. Cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.